Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu min ba'dihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa iyyaya bi taqwallah wa ta'atihi, faqad faza al-muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang terlimpah kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu salah satunya menjalankan sholat, perintah sholat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Mengawali khutbah ini, perkenankan saya menasihati diri khatib sendiri dan juga kepada keluarga-keluarga khatib dan seluruh jemaah sekalian tanpa terkecuali. Menasihati untuk mengingatkan kita semua akan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala apa-apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang menjadi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai sekalian orang-orang yang beriman, hai sekalian orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sungguh tak terasa kita telah melewati tahun-tahun yang penuh kelalaian, tahun-tahun yang hampir setiap harinya masih disibukkan dengan hawa nafsu dan kesenangan dunia. Bahkan masih banyak di antara umat Islam zaman ini yang mana waktu demi waktu, tahun demi tahun, yang tidak luput dari berbagai maksiat, baik maksiat kepada Allah ataupun maksiat kepada sesama, bahkan maksiat kepada diri dan keluarga sendiri. Hari-hari yang penuh kebohongan, hari-hari yang penuh amarah, hari-hari yang jika dihitung-hitung maka lebih banyak maksiatnya ketimbang kebaikan-kebaikannya. Lupa waktu, lupa usia, padahal hitungan detak jantung pun sudah ditetapkan Allah, dan lirikan malaikat maut sungguh tak bisa ditunda-tunda. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Mungkin masih banyak di antara kita umat Islam yang sudah lupa, padahal apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Wa asa an taqrihu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Terkadang dengan minimnya pengetahuan, satu hal yang buruk kita anggap baik, bahkan sesuatu yang kita anggap biasa padahal menurut Allah adalah sesuatu yang mengundang murkanya. Kita paham apa itu budi pekerti, tapi masih banyak di antara kita umat Islam belum memahami apa itu akhlak. Seandainya kita selalu berbuat baik kepada sesama, tapi kita masih suka tinggalkan sholat dengan sengaja, padahal siapa yang mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, dia tak sanggup melawan hawa nafsu dan keinginan yang sudah menyatu dalam jasad. Dan masih ada di antara kita umat akhir zaman ini merasa budi pekerti yang luhur, tetapi selalu nekat meninggalkan sholat dengan sengaja. Lantas bagaimana seandainya kita punya rasa tidak keji, tidak mungkar, padahal tak mau sholat? Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, "Utlu ma
uhiya ilaika min kitabi wa aqimish shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fuhsya'i wal munkar, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Mari kita lupakan segala bentuk kebaikan kita, lupakan segala bentuk kesalahan saudara-saudara kita. Maafkanlah ia dan ingatlah sudah berapa tahun kita dipermainkan hawa nafsu dengan kesenangan dunia. Haruskah terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang? Ambillah sebuah buku, tulislah setiap dosa-dosa yang kita perbuat, baik dosa lisan ataupun dosa perbuatan, baik kepada Allah atau pada sesama, hingga kita tahu seberapa beraninya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para malaikat yang kepalanya menjulang ke langit, kakinya menghujam ke bumi, tapi rasa takutnya kepada Allah sangat luar biasa. Tidak pernah menolak perintah Allah, apalagi seperti kita umat akhir zaman ini. Jangankan manusia, Allah pun tidak dianggapnya. Na'udzubillahi min zalik. Bertobatlah atas segala khilaf. Sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Jangan takut tidak diampuni Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah kita meninggalkan sholat dengan sengaja, karena sesungguhnya yang mampu mencegah diri kita dari kekejian dan kemungkaran hanyalah sholat yang kita kerjakan setiap harinya. Penuhilah rukun dan syaratnya, tepatilah waktu dan caranya. Semoga di tahun yang baru yang beberapa hari lagi akan kita jumpai, sholat kita sudah membuahkan hasil pertamanya, yaitu terjegahnya kita dari sesuatu yang keji dan sesuatu yang mungkar. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan menambah pelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Marilah kita perbanyak istighfar di antara khutbah, fa innahu sya'atul ijabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasulin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Marilah kita menadahkan kedua telapak tangan kita seraya memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah kami berharap padamu ya Allah, selamatkanlah agama kami, wa afiatan fil jasad, sehatkanlah tubuh kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu kami, wa barakatan fi rizqi, kami berharap padamu ya Allah berikan keberkahan pada rezeki kami, wa taubatan qabla al maut, kami berharap padamu ya Allah sempatkanlah kami bertobat sebelum maut menjemput kami.
kami. Wa rahmatan innal maut, berikan kasih sayang kepada kami sebelum maut menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami menjalani syaqaratil maut wan najata minan nar, dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Wal 'afwa indal hisab. Dan kami berharap padamu Allah, berikan kami ampunan-Mu pada hari perhitungan kelak. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu benar adanya ya Allah, dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa batila batila warzuqna jinnabah. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil adanya ya Allah, dan berikan kami kemampuan untuk menghindari kebatilan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazidkum.